Oke. Selamat datang kembali di JJS JTL Adventure. Nih supirnya. Harus makan banyak. Harus makan banyak. Oke, di video kali ini seperti yang kemarin kita udah pernah bilang bahwa setelah kita melihat Curug Anom, kali ini di camping groundnya kita akan coba camping satu malam menggunakan camper van. Ini dia. Dalam camper van ini udah lengkap semuanya, dari mulai akomodasi, air, kulkas, entertainment set, tempat makan, tempat tidur, dan lain-lain, semuanya lengkap. Seperti apa keseruannya, kita mulai satu-satu ya. Oke, yang penting sekarang kita akan coba jalan dulu. Kita akan buka dulu tendanya, kita akan lihat seperti apa. Come on! Come on. What the hell? Udah beres, kita udah pisah-pisahin bagian dapur, bagian tempat tidur, dek atas, tempat santai. Jadi cepet beresin ya. Jadi sekarang waktunya kita bersantai-santai, ngopi-ngopi. Nanti bentar lagi, kira-kira sejam setengahan lagi lah, kita bakal masak-masak, dan gitu kita bakal bersantai lagi. Jadi tujuannya, temanya bersantai. Ya. Gitu dah, kita langsung aja. Gak usah langsung apa-apa, kita mau bersantai ya. Iya. Ya udah. Mari kita bersantai. Sudah, mari kita santai. Kita ini sekarang lagi ada di Clough Camping Site. Jadi di Natural Hill Bandung ini dia ada 3 lokasi camping site. Ada Clough, ada Tulip, sama ada Citrus. Posisinya kayak begini, dia berundak, tapi yang jelas ini rata. Lapangan rumput aman buat anak-anak juga buat main-main. Dikelilingi sama pohon-pohon, asri banget gitu. Dan buat teman-teman di sini yang seneng camping tapi nggak terlalu pengen ribet, seperti survivor gitu, tempatnya di sini ya cocok. Jadi jalur air ada, jalur listrik juga ada, keamanan 24 jam. Jadi nggak usah khawatir gitu ya. Untuk teman-teman, salah satu alternatif liburan di masa kayak gini, cobain aja datang ke sini. Dan selain camping, di sini juga memang kalau teman-teman pengen, itu ada villanya, ada kamar hotelnya juga, ada hall, atau seperti kita ada camper van. Gitu. Ada tempat wisatanya banyak banget, ada camping ground juga. Lengkap pokoknya. Oke, jadi satu hari full itu pasti nggak akan cukup kalau pengen mengelilingi tempat ini dan merasakan semua fasilitas yang ada di sini. Gitu. Oke. Talking by yourself and you make me smile. I can listen.
Kita itu perlu mengapresiasi diri sendiri, atau kita kadang-kadang perlu memberikan reward buat diri sendiri, entah itu yang sudah kerja, entah itu yang sudah melakukan kerja keras dan hal-hal sebagainya. Dan salah satunya adalah yang terbaik itu adalah menikmati sunset. Menikmati sunset yang sangat indah banget. Posisinya tuh ada di Natural Hill. Tuh. Udahlah. Udah dapat kayak begini, kondisi seperti ini bersama dengan keluarga, itu udah salah satu waktu yang the best banget. Keren. Jess, you just make a wish ya. Udah kok. Emang Jess pengen apa? Jess pengen corona cepet selesai. Emang kenapa Jess kalau udah selesai? Kan biar bisa main lagi sama teman-teman. Jess kangen banget. Tadi kita barusan terbangin lampion atau lentera terbang dan ya ginilah ya kalau ya, keadaan malam santuy di teman-teman yang indah. Ya teman-teman bisa lihat dengan lampu-lampu kayak gini ya, nanti kalau lampu kalau udah mau tidur udah pasti bakal dimatiin karena ini kan terang banget, tapi indah lah pokoknya, keren, asik dengan suara alam gitu. Dan selanjutnya sebelum kita bersantuy-santuy ria, kita bakal masak ya, makan, kita bakal masak, kita makan asik banget dan yang pasti enak makanannya, ya nggak sih? Jadi lapar. Lapar nih ngomong-ngomong. Ya, ya, gitu ya. Mari kita makan dan kita masak-masak dulu. Come on. Kita makan. Berdoa dulu, woi. Maybe it's just me and mine where thunder's had its way. When kindness is portrayed as blind and glitter to the rays. Oh, no need to beg pardon. Habis makan malam, sekarang jam 9, aktivitasnya kita lagi api unggun, foto-foto. Bulannya bagus banget, jadi terang, besar banget. Tadi kita dapat dari handphone ya, mudah-mudahan nanti kita bisa kasih lihat kayak gimana. Cuacanya dingin kayak biasa ya, namanya juga pegunungan, pasti dingin banget. Jadi bagi teman-teman yang kesini, ya sudah pasti harus bawa pakaian yang tebel gitu ya. Tapi percaya aja,
ini worth it banget buat teman-teman yang mungkin saat ini kondisinya susah kemana-mana, banyak yang tutup. Salah satu pilihan menggunakan camper van itu benar-benar worth it gitu ya. So, coba aja. Kita nanti bakal cerita-cerita lagi kalau pagi kondisinya, suasananya kayak gimana gitu ya. Oke. Okay? Itu ya lancar-lancar nih. Lancar-lancar kedinginan atau kegirangan coba. Nah, coba. Abis makan udah kenyang? Udah. Udah ya? Udah kenyang. Tapi nanti malam mau makan roti. Nanti malam makan roti lagi? Iya dong. Oh iya iya. Jess mana? Jess dingin enggak, Jess? Dingin, aduh. Tapi dingin masa marah gitu. Mil dingin, Mil. Dingin. Dingin banget. Dingin Teguh. Anget dekat. Anget. Ya. Terima thank you nih sama Om Budi. Jelas enggak dari sini nih, tuh, Om Budi. Jadi driver tapi sekaligus juga bantu-bantu banget, helpful banget ke kita dari mulai persiapan api unggun sampai ke persiapan-persiapan yang lain. Jadi si yang akan tidur di atas itu Jejes, Emil, dan Mama Herni. Ini selimutnya kita ekspor dulu ke lantai atas. Good night, selamat good night. Tidur. Selamat tidur semuanya. Dah. Oke, okay, guys, segitu aja dulu videonya. Aktivitasnya kita udah lakuin dari kemarin malam. Dan mungkin untuk yang udah pasti sih, untuk yang selanjutnya kita akan mereview seperti apa sih camper van-nya, fungsi-fungsinya dan lain-lainnya gitu ya. Jadi kalau yang pengen ikutin seperti kita, langsung kontak ke Instagram-nya, lokasinya di Natural Hill. Dan untuk camper van-nya sendiri itu ada di everydayholiday.id. Seperti itu. Kalau pengen tahu gimana-gimana, DM aja. So, jangan lupa berikan komen, like, subscribe, dan yang pasti share videonya. Bye-bye.